Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua nasabah-nasabah Artomoro yang tercinta. Berjumpa lagi dengan kami, saya Shirley dan saya Hari. Hari ini di tanggal 31 Januari 2022 kita akan melakukan pengundian tasbang dari tasbang ke-4 sampai dengan tasbang ke-6. Ya. Jadi untuk tasbang kali ini kita mengundi di tasbang 4, 5, dan 6 ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk tasbang ketiga yang periodenya akan berakhir di bulan Februari. Benar. Untuk tasbang ketiga diundi pada tanggal 11 Februari tahun 2022 bersamaan dengan undian Grand Prize. Yang mana hadiah utamanya adalah Yamaha NMAX. Kemudian ada kulkas. Nah, lalu ada rice cooker dan LCD 24 inch. Iya, betul sekali. Jadi jangan lupa untuk tasbang 3 kita tidak melakukan pengundian karena akan berakhir periodenya dan langsung diundi di tanggal 11 Februari. Iya, benar sekali. Jamnya adalah di jam 2 siang. 2 siang. Jadi jangan dilewatkan. Untuk pengundiannya nanti akan disiarkan langsung di IG BPR Artomoro ya? Iya, di BPR _ Artomoro untuk Instagramnya. Lalu ya, di YouTube kita ada di BPR Artomoro. Iya, oke. Nah, kita langsung aja untuk pengundian tasbam yang ke-4. Jadi untuk pengundian tasbam ke-4 ini yang kita mulai ya? Dari bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2022 nanti berarti berakhirnya ya. Karena ini udah di penarikan yang ke-19 ya, cepat ya. Jadi dimana yang tasbam ke-4 itu nanti untuk setoran bulanannya adalah di 180.000. Yang sudah 19 dan harus saldonya sampai saat ini di 3.420.000. Oke, kita langsung aja hari untuk cepat waktunya. Tasbam ke-4. Kita akan undi untuk tas belum keempat, Bapak dan Ibu dan teman-temannya. Tas belum keempat, oke. Tas belum keempat. Kemudian tas belum keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga siapa yang beruntung, siap-siap aja berdoa. Kita lihat di nomor yang untuk. Kemudian tas keempat ada di nomor rekening 1 3 7. Ini dia nomornya untuk undian yang di tas keempat ada di 1 3 7. Ya, siapakah pemilik rekeningnya? Kita tunggu dulu. Tasbam keempat dengan nomor rekening 1 3 7 jatuh ke tangan yang mana? Eriko Dwi Saputro. Baik, untuk undian 1 3 7 yaitu Bapak Eriko Dwi Santoso. Ya, selamat untuk Bapak Eriko Santoso. Jadi ini undian untuk yang tasbam ke-4. Iya, hadiahnya berapa sih? Hadiahnya sebesar Rp500.000. Nah, untuk syaratnya sih? Syaratnya nanti bisa langsung mengambil di BPR Artomoro di Jalan Gajah Raya nomor 155 dengan membawa buku tabungan dan KTP. Itu aja syaratnya. Jangan lupa untuk pengambilan kita di jam kantor. Jam kantor, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 2 aja. Oh, jam 2 baik. Tasbam selanjutnya, tasbam ke-5. Tasbam ke-5 yaitu yang sudah dimulai dari Oktober 2020 sampai dengan September 2022. Itu nanti akan berakhirnya di September 2022. Ya, penarikan ke yang 16 sudah ini. Masuk ke penarikan ke-16. Ini yang tiap bulan setorannya di 185.000 dan harus mencapai 2.960.000. Kita cari tasbam kelima. Tasbam kelima.
pada nomor rekening 20. 20. 20. 20. 20. Siapakah pemilik rekening 20? 20. Dian Apsari. Dian Apsari Hendar Tanti 941. Enggak bisa. Oh, mohon maaf juga belum mencukupi Ibu Dian. Kita undi lagi karena saldo belum mencukupi. Banyak sekali ya, Cik Sarli. Iya, ini kok banyak yang belum mencukupi saldonya ya? Iya. Rajin-rajinlah menabung supaya kalau keluar namanya bisa beruntung dapat hadiahnya. Ini sekarang nomornya 162. 162. 5. 162. Jatuh ke nama Sri Ani. Dereng, siapakah Sri Ani saldo 189.000? Oh, enggak bisa. Belum bisa lagi. Karena saldo belum mencukupi. Tuntas 25. Kita undi lagi. 154. 154. Siapakah pemiliknya? 25. 154. Semoga bisa mencukupi saldonya. Novi Wahyu Dwi Indrawati. Novi Wahyu Dwi Indrawati. Bisa. Bisa saldonya. Saldo 2.992.000 mencukupi ya. Oke, dengan Ibu. Dari undian 195. 154. Coba di ungkap lagi. 154 atas Wahyu Dwi Indrawati. Ibu Wahyu Dwi Indrawati. Ya, selamat kepada Ibu Wahyu Dwi Indrawati. Silakan nanti untuk penarikan uang sebesar 500.000 bisa langsung diambil ke kantor Gajah Raya dengan membawa buku tabungan dan KTP. Ya. Terus yang terakhir, kita di Tasbam 6. Ya, kita ada di Tasbam 6 yang dimulai pada April tahun 2020 sampai dengan Maret 2023. Jadi saat ini masih ada di penarikan ke 10 ya. Ke 10 ya. Dengan setoran tiap bulan sebesar 170.000. Yang mana saat ini harus sudah memenuhi saldo dengan jumlah Rp1.700.000. Baik. Ya, untuk Tasbam ke 6 kita undi. Mungkin kita minta pertolongan kepada teman kita dari Armor TV. Ya, silakan Mbak Gita. Diambil. Oke. Untuk kemudian Tasbam ke 6 ada digit nomor berapa? 23. 23. Siapakah pemilik nomor rekening 23? Harun Marsi. Tasbam ke 6. Jumarsi. Ibu Jumarsi. Mari kita lihat saldonya. Saldonya kita belum tahu kan. Oke. Selamat kepada Ibu Jumarsi. Setelah memenuhi persyaratan dari kami yaitu dengan saldo sebesar Rp1.700.000. Silakan ke kantor cabang Gajah Raya di nomor 155. Langsung membawa buku tabungan Tasbam dan identitas sendiri. Oke, okay, terima kasih Mbak Gita. Terima kasih Mbak Gita. Oke, okay, sekarang sudah semua kita undi Tasbamnya. Iya, untuk Tasbam 456 sudah semuanya ya. Terus yang Tasbam 3 jangan lupa di tanggal 11 Februari untuk penarikan 500.000 dan grand prize. Jadi jangan lupa disaksikan di IG BPR _ Atomoro dan di YouTube BPR Atomoro di jam 2 siang. Iya. Jangan lupa ya. Oh iya, ini di meja ini kayaknya kok banyak banget ini ya, hadiah-hadiah apa ya ini ya hari ya? Nah, jadi begini. Kayaknya bagus-bagus loh ini.
Ya, jadi begini Ci, ya, jadi kita negara atau mono sendiri, kita kan ada soven dari kamala negara atau mono kepada seluruh nasabah-nasabah negara atau mono yang mendepositokan dananya kepada kami yang bisa mendapatkan gift seperti ini. Kita ada tas, ada handuk, ada pouch, ada tas yang besar sekali. Ini Dior ya? Oke. Memang mirip ya, Bang. Iya, seperti Dior gitu. Kita negara Tomoro sudah tinggi sekali. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kita tidak memberikan souvenir ini tidak cuma-cuma. Bagus sekali bagi. Kalau boleh tahu ini bisa dapat hadiah-hadiah cantik-cantik gini mulai dari berapa ya penempatan? Untuk deposito ya? Kita dari penempatan minimal 100 juta. Untuk deposito yang bertabur emas itu ada di 100 juta. Tapi untuk mendapatkan souvenir-souvenir ini kita ada mulai di 10 juta. Oh, 10 juta ya bisa dapat ini ya. Untuk 10 juta kita bisa mendapatkan souvenir-souvenir ini. Iya. Lalu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Berarti mulai penempatan 10 juta. Benar sekali, penempatan 10 juta. Ada hadiah-hadiah seperti ini ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada sisi kita. Kita jadi di Gagara Pengurunya ada di produk baru bulan ini. Jadi produk ada 3 yaitu di tabungan kita ada tabungan simpati, tabungan berhadiah pasti. Yang di sana ada beberapa hadiah-hadiah yang bagus-bagus ya, mulai dari 5 juta dan di hold selama 1 tahun nanti bisa dapat hadiah. Ada logam mulia 0,5 gram, kemudian ada kulkas, jam dinding, kemudian ada rice cooker dan dispenser. Baik. Itu untuk tabungan simpati. Lalu ada di produk kita yang terbaru ada di deposito bertabur emas. Yang saat ini saya jelaskan yang bertabur emas tadi dengan minimal penempatan deposito di 100 juta. 100 juta dengan minimal jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi di sana kita akan ada hadiah-hadiah yaitu bertabur emas. Nanti syarat dan ketentuannya itu bisa langsung menghubungi marketing BPR atau Moro atau langsung telepon di hotline kami yaitu ada di 024 6747220. Oke. Ulang lagi 024 6747220. Jadi kita bisa langsung ibu bapak ibu bisa langsung hubungi untuk informasi lebih lanjut tentang deposito bertabur emas. Lalu tidak cukup di situ. Kita ada lagi yaitu ada deposito bertabur e-voucher. Banyak sekali ya. Ya benar. Jadi ada emas, ada e-voucher, lalu ada simpanan berhadiah pasti. Jadi itu kan bertabur hadiah. Ya? Bertabur hadiah untuk bulan Februari dan Januari ini. Oke. Ya untuk yang di e-voucher sendiri itu minimal penempatan sih. Untuk deposito e-voucher itu di 10 juta. Hingga maksimal sehingga di bawah 100 juta. Bawah 100 juta. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih detailnya bisa langsung telepon ke BPR atau Moro atau langsung menghubungi marketing kami. Oke. Kita juga pasti dijamin LPS ya. Iya, dijamin LPS, jadi pasti aman. Pasti aman dan kita juga dipantau OJK. Juga. Oke. Untuk kepada kami. Iya. Oke. Oke. Jadi diingatkan kembali untuk tas bank ketiga jangan lupa disaksikan di tanggal 11 Februari. Tanggal 11 Februari secara langsung ya. Sekalian bersama dengan Grand Prize dengan apa pembagian hadiah juga yaitu ada Yamaha NMAX, kulkas, rice cooker dan LCD di tanggal 11 Februari jam 2 siang di Instagramnya BPR Artomoro yaitu BPR_Artomoro dan di YouTube BPR Artomoro. Ya, oke, jangan sampai terlewatkan. Siapa tahu Anda adalah pemenangnya. Oke. Oke, jadi saatnya berpisah ini. Jadi untuk selanjutnya
kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Andi Bu di undian Tasbam selanjutnya di Tasbam ketiga di 11 Februari 2022. Baik. Dan untuk penarikannya nanti setelah pengundian Tasbam 3, nanti Bapak Ibu yang mengikuti Tasbam ketiga karena udah berakhir, jadi bisa melakukan penarikan tabungannya nanti di tanggal 14 Februari mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Ya, Ibu dan Bapak bisa melakukan penarikan di tanggal 14 Februari dengan membawa buku tasbam dan identitas pastinya di KTP. Siap. Aja mungkin ada lagi mungkin yang disampaikan? Kita akan ketemu lagi di 11 Februari. Ya, 11 Februari dan di tarian tasbam di setiap akhir bulan. Jadi siap, jangan dilewatkan. Nonton secara langsung di IG. IG dan YouTube kami. Oke, para nasabah yang tercinta, kami mohon pamit, mengundur diri. Kita jumpa lagi di tanggal 11 Februari dan di akhir bulan Februari. Oke, selamat siang, terima kasih. Dah.